Semangat gotong royong. Hello guys, kenalin aku Elif, staf penagihan BPJS Kesehatan Barabai. Jadi hari ini kita mau kunjungan ke beberapa badan usaha buat mengetahui seberapa besar kesadaran mereka rutin melakukan pembayaran iuran. Penasaran kan hari kita bagaimana? Check it out. Nah guys, kita udah sampai di BU yang pertama sih. Tapi ini ternyata BU-nya tutup guys. Oke, kita lanjut ke BU yang selanjutnya ya. Cus. Sudah 3 BU guys, kita jalani hari ini dengan hasil nihil. Mereka rata-rata masih rendah kesadaran pembayaran iurannya. Oh no. Tapi ada satu BU lagi yang akan kita datangi hari ini. Penasaran kan gimana kelanjutannya? Check it out. Nah, kita udah sampai di PT Konsort Kalimantan Semen. Ini merupakan BU besar yang terdaftar di KC Barabai. Dia rutin membayar iuran dan juga tertib administrasi kepesertaannya. Mau wawancara sebentar sih di dalam. Yuk, kita ke dalam. Ya, jadi kita memulai mendaftarkan itu awal tahun 2015. Secara tidak langsung ketika kami bersedia berada di sini, itu kami akan mengikuti peraturan tersebut. Dan itu waktu itu kalau tidak salah kita mendaftarkan sebanyak 200 sampai 300 karyawan untuk BPJS Kesehatan. Kami sudah merasakan beberapa manfaatnya dari BPJS Kesehatan. Banyak karyawan kami yang sudah melaporkan kalau mereka sudah benar-benar merasakan manfaat dari BPJS Kesehatan. Jadi contohnya seperti saat istri mereka melahirkan, seperti itu. Jadi untuk biaya persalinannya itu sangat sangat terbantu oleh BPJS Kesehatan. Dan begitupun saya sendiri juga pernah merasakan untuk manfaatnya juga ketika saya waktu itu sakit. Jadi saya menggunakan kartu BPJS Kesehatan dan itu alhamdulillah saya tidak dikenakan biaya spesial pun. Hanya dengan membayar 1%, mereka bisa mendaftarkan juga anggota keluarganya sampai anak ketiga, seperti itu. Jadi saya rasa itu merupakan iuran yang masih terjangkau untuk karyawan, seperti itu. Perusahaan-perusahaan lain yang sekiranya masih menunggak atau bahkan belum melakukan pendaftaran, segera melakukan pendaftaran untuk BPJS Kesehatan. Percayalah bahwa BPJS Kesehatan itu mempunyai manfaat yang sangat banyak untuk perusahaan Anda. Semangat gotong royong!